Berikut adalah draw babak 16 besar FZ Forza Alpes International U19 2024. Tunggal Putra. Di babak 16 besar Tunggal Putra, terdapat dua pemain asal Indonesia. Mereka adalah Denis Azaria dan Rian Putra Widianto. Denis Azaria akan melawan pemain Perancis, Timeo Lacour. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Rian Putra Widianto akan melawan pemain Thailand, Pecharakit Apirachetaset. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Rian Putra Widianto. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, terdapat satu pemain asal Indonesia, yaitu Talita Ramadhani Wirjawan, yang akan melawan pemain Spanyol, Angela Jimenez. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Muhammad Bakir Al-Hanif, Ali Fathir Raihan, akan melawan wakil Perancis, Timo Borgin, Gaspard Lerice. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, wakil Indonesia, Aska Fiona Zela Debita, Jania Novalita Situmorang, akan melawan wakil Spanyol, Macarena Izquierdo, Carmen Maria Jimenez. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Ali Fathir Raihan, Aska Fiona Zela Debita, akan melawan ganda campuran beda negara, Oliver Oldorf, Naisha Kaur Batoye. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.